kegiatan rutin setiap tahun. Nah, hendaknya kita mematuhilah apa yang sudah menjadi penggarisan kebijakan daerah. Kemudian kita patuhi SOP yang ada dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi calon siswa baru bersama orang tuanya itu. Dan kita berharap tidak ada calon siswa yang terlantar. Tidak ada solusi untuk mereka bersekolah dalam rangka menunjang pendidikan wajib belajar 12 tahun di Singkawang. Dan Dinas Pendidikan sebagai dinas pengampu tupoksi ini harus memberikan satu bentuk pelayanan berupa monitoring, pengawasan dan pendampingan kepada seluruh sekolah tersebut. Ya itu poin saya. Basis lingkungan dipadukan dengan indeks prestasi belajar ataupun nilai UAS maupun ijazah. Kalau kita mengambil perpaduan itu, saya kira ini bentuk yang lebih tepat untuk mengakomodir. Satu sisi ada yang kaitannya dengan lokasi pemukiman penduduk di dekat sekolah, tetapi juga kita memperhatikan aspek mutu atau kualitas prestasi anak-anak itu.